Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini aku bakal ngajak kabeh bate-bateku online kanggo mengerjakan suatu tugas. Nah, iki aku ceritane oleh pesenan seserahan kanggo manten dan juga mahar kanggo mas kawin akad nikah. Yang pertama aku akan mengerjakan ini mas kawin uang mahar pemirsa. Ini aku pakai uang palsu ya, uang mainan. Jadi tak lengkok-lengkok gak masalah. Nek duit asli gak boleh ya. Ya aku nganggu duit mainan. Penasaran bagaimana cara membuat ini dan bagaimana cara membuat ini? Diperhatikan ya, disimak sampai selesai. Mau membuat bunga, caranya bagaimana? Nih, ini uang mainan ya. Uang mainan ini, jadi diatur wae pengennya besarnya seberapa diatur aja. Ini kali ini aku pengen agak tak perkecil dari ukuran uang ini. Jadi uang ini mau aku lipat dulu. Seperti ini ya, dilipat. Kemudian dilipat lagi menjadi dua bagian. Seperti ini. Kemudian dilipat lagi ujungnya. Seperti ini. Kemudian ujung bawahnya juga. Jadi seperti ini. Di sini sudah aku siapkan 3 lembar uang. Nanti kita kaitkan pemirsa. Jadi dilem pakai lem tembak. Di sini direkatkan jadi satu. Oke, ini di sini mau aku lem dulu. Thank you.
hampir jadi. Iki ben oga sepi, ben enek bling-blinge, ben enek glowinge. Iki tak kaya hiasan juga nih bunyi kupu-kupu nih. Yes, hiasan apa ya? Sama juga seperti ini. Monte-monte. Montenegro. Ben enek bling-blinge ngono lho. Mungkin dari apa pemirsa semuanya ada yang bisa membuat lebih bagus dari ini. Maaf ya, aku nih kene uga handal uga pemirsa, aku cuma seneng gawe ngene-ngene kiai. Dan alhamdulillah bisa membantu untuk teman-temanku yang ingin membutuhkan jasanya. Iki kancaku sing ame dadi nganten pemirsa, aku diminta tolong untuk membuat ini. Jadi kan ini maaf ada apa sisa-sisa lem tembak ini tak bersihkan dulu ya, kayak jaring laba-laba gitu. Dan mohon maaf kalau suara saya mungkin agak sedikit serak-serak klomo ya pemirsa, karena berbrok-brok berbrok-brok latihan iku apa kanggo upacara. Dan alhamdulillah upacara dalam rangka hari gurunya sudah berjalan dengan lancar. Ki langsung malamnya aku buat ini. Tuh udah jadi kan. Sekarang tinggal tak kasih nama nganten nih. Ini udah aku siapkan print-printannya. The wedding of Toyo dan Pipi. Ini mau aku tempelkan di sini. Tempel dulu ya. Oke, untuk semuanya pemirsaku, bata-bataku online dimanapun Anda berada, mungkin yang ingin meminta bantuan kepada saya untuk membuatkan ini, mungkin untuk masyarakat Kota Cepu dan sekitarnya, bisa langsung DM di Instagram ya. Nanti budget menyesuaikan. Oke, jadi aku kayak pemirsa, penggaweanku memang ini ki gawe-gawe mas kawin, apa gawe-gawe hantaran kayak ngono, karena memang aku seneng banget hal-hal yang seperti ini. Tuh, udah jadi ya. Dan by request, maksudnya pengen bentuk apa aja tinggal menyertakan gambar apa bentuknya, nanti aku buatkan insyaallah bisa sesuai dengan permintaan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sini ya. Mohon maaf sekali karena saya tiap hari itu belajar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau ada kesalahan-kesalahan mohon dia maafkan. Setelah ini akan ada vlog selanjutnya, yaitu membuat seserahan nih. Jadi tetap ditonton terus konten dari Lala Nirmala Cepu, karena di sini aku akan berbagi tips untuk semuanya saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat mencobanya di rumah. Dan akhir kata dari saya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.